Tak sampai satu menit, seorang pemuda di Kota Jambi menggasak meteran air di sebuah ruko pet shop di Jalan Bangka, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung. Aksi yang dilakukan seorang diri tersebut terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik seorang pria yang mencuri meteran air yang terekam kamera CCTV ruko pet shop di RT 11 Jalan Bangka, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Minggu 16 Oktober 2022. Aksi yang dilakukan seorang diri itu dilakukan pada saat subuh. Tak sampai satu menit, pelaku berhasil menggasak meteran air. Febri, karyawan pet shop tersebut, mencurigai pencurian meteran tersebut sudah diintai pelaku sebelumnya. Dari rekaman CCTV, pelaku tampak lihai mencabut meteran air tersebut. Karyawan baru mengetahui kejadian tersebut setelah minggu pagi saat masuk kerja dan melihat halaman ruko sudah digenangi air yang keluar dari pipa. Selain meteran air di tempat kerjanya, seminggu sebelum kejadian, meteran di ruko dekat TKP juga hilang dicuri. Pagi-pagi pas saya datang sini, udah hilang aja itu, udah bocor kan ngalir, banjir di situ. Oke, Bang, itu terpantau nggak dari CCTV? Dari CCTV, terpantau sih. Cuma nggak tahu pastinya jam berapa. Oke, nggak tahu aja pastinya. Bang, informasinya ini sudah terjadi juga ya? Sebelumnya ada terjadi juga yang sebelumnya? Ada, Bang, di situ, Bang. Itu bilang juga sempat antara seminggu lebih lah. Oke, oke. Berarti perakiraan bisa jadi ini dilakukan saat subuh hari, Bang, ya? Subuh, karena jam 8 itu sudah mengalir gitu, Bang. Iya. Udah, gimana, Bang, tindakannya ke depannya? Apakah sudah melapor polisi atau? Kalau dilapor kayaknya yang di sini bilangnya kayak sudah melapor sih. Melapor. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Thank you.